Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat Bayaman Goldfish senantiasa dalam lindungan Sang Pencipta. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana cara breeding kutu air dengan mudah dan tanpa biaya sepeser pun. Mari simak video berikut ini dan jangan di skip ya agar tidak salah paham. Bahan yang harus kalian siapkan yaitu batang padi yang sudah tidak digunakan. Batang padi habis panen sangat bermanfaat bagi tempat berkembang biak kutu air. Pada habitat di alam, kutu air suka hidup di lumpur dan genangan air yang langsung terkena sinar matahari, contohnya seperti di sawah. Bahan kedua yaitu batang pohon pisang yang mulai membusuk. Jangan gunakan batang pisang yang masih segar, karena pembusukan dapat mempercepat pertumbuhan bakteri baik di dalam air, sehingga menjadi tempat makanan kutu air. Inilah hasil dari breeding kutu air dengan mudah. Kutu air menjadi melimpah sejak penaburan bibit starter hanya 2 kali 24 jam. Kutir sudah berkembang biak dengan pesat dan siap untuk diberikan pakan burayak ikan mas koki atau ikan kecil lainnya. Oh ya, untuk penambahan bahan bisa menggunakan air sisa cucian beras. Air bekas ini bisa buat pakan alami si kutir. Tidak perlu menggunakan produk pabrikan. Cukup memanfaatkan sampah dapur ini kutir bisa boom. Cukup satu gayung saja ditaburkan di atas air kultur dengan merata dan larutkan. Sekedar info berikut penjelasan mengenai manfaat kutu air untuk pakan ikan dalam ulasan di bawah ini. Membantu memenuhi kebutuhan nutrisi ikan, kutu air merupakan salah satu bentuk pakan yang memiliki nilai nutrisi tinggi bagi ikan sehingga dengan memberikannya pada ikan maka akan dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian yang diperlukan oleh ikan untuk dapat hidup dengan normal. Tingginya nilai gizi pada kutu air memang sudah dipercaya dengan bukti penggunaan kutu air sebagai pakan ikan hampir pada seluruh jenis ikan hias. Membantu proses perkembangan ikan, kutu air sebagai pakan alami yang disebutkan di atas memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Dengan adanya protein tersebut menjadikan kutu air sebagai salah satu pakan yang membantu dalam proses perkembangan ikan. Ikan yang berkembang dengan baik tentu menjadi suatu tujuan dalam pemeliharaan ikan sehingga ikan akan terus hidup hingga lama. Sebagai peluang usaha, kutu air yang mudah untuk dikembangbiakan juga menjadi salah satu peluang bagi para penyedia pakan ikan karena dengan kemudahan pembiakannya maka stok pakan yang dimiliki tentu akan lebih berlimpah dan sulit untuk kehabisan stok. Ini contoh saya taburkan kutu air dalam akuarium yang berisi burayak atau anakan ikan mas koki masih umur 6 hari. Mereka sangat semangat memakan kutu air ini. Kutu air ini bisa digunakan sebagai pakan sampai usia burayak mencapai 2 minggu. Selepas 2 minggu bisa menggunakan cacing sutra atau kuning telur. Nah itulah tutorial kultur atau breeding kutu air dengan mudah, tanpa mengeluarkan biaya dan bahan-bahan tersedia di alam sekitar. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe untuk membantu perkembangan channel Bayaman Goldfish.